Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Seperti yang Anda ketahui, bahwa pada masa-masa kehamilan sangat membutuhkan tulang kuat yang berfungsi menopang tubuh dan janin dalam perut. Berikut ini beberapa menu sehat yang dapat Anda konsumsi sebagai sumber kalsium di masa-masa kehamilan. 1. Produk olahan susu rendah lemak. Riset dari situs kesehatan National Institute of Health menjelaskan tentang beberapa produk olahan susu rendah lemak. Contohnya adalah yogurt, keju, dan es krim sangat bagus dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Guna menjaga tulang tetap dalam kondisi kuat dan sehat. 2. Mengonsumsi ikan teri secara rutin. Ikan teri banyak mengandung kalsium yang penting dalam menjaga kesehatan tulang terhadap ibu yang sedang hamil. Kandungan kalsium di dalamnya sama dengan kandungan kalsium dalam segala susu. 3. Mengkonsumsi kacang almond. Kacang almond adalah kacang paling sehat di antara sekian banyak jenis kacang. Kacang almond mengandung 12% protein yang dibutuhkan untuk hidup sehat setiap hari, serta diperkaya oleh kandungan vitamin E dan kalium. Selain itu, bagus sebagai sumber kalsium untuk pertumbuhan kesehatan janin dan ibu hamil. 4. Mengonsumsi tahu. Zat bernama fitoestrogen terkandung di dalam sepotong tahu. Mempunyai struktur zat yang menyerupai dengan estrogen. Dimana secara klinis, kedua zat ini bermanfaat bagus untuk menjaga kesehatan tulang, sekaligus mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Riset menunjukkan bahwa zat isoflavon yang terkandung pada sebutir kacang kedelai sebagai bahan utama membuat tahu ampuh untuk meningkatkan massa tulang di dalam tubuh. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.